bukan cuma pendongeng, Dr. Suyadi atau yang lebih dikenal publik sebagai Pak Raden yang meninggal di usia 82 tahun ini merupakan sosok multitalenta. Salah satunya adalah kemahirannya dalam menorehkan garis, warna, dan cerita ke atas sebuah kanvas menjadi lukisan. Salah satu kisah tentang lukisannya yang diingat publik yakni pada tahun 2013. Saat itu Pak Raden pernah ingin menjual lukisannya yang berjudul Perang Kembang kepada Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lukisan tersebut dibanderol seharga 60 juta rupiah untuk pengobatan kakinya. Bahkan sebelum meninggal, ada sebuah lukisan yang belum rampung dikerjakannya. Gambaran kasar sepertinya sudah selesai yang menceritakan tentang dalang sedang beraksi di depan penonton. Beberapa bagian sudah berwarna sementara yang lain masih berupa coretan.